subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, dua prajurit TNI meninggal setelah diserang puluhan orang tak dikenal atau OTK di distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Papua. Usai menyerang, para pelaku membawa kabur senjata kedua prajurit. Dan Rem 172 Pwy Brigjen Isak Pangemanan mengatakan kedua prajurit TNI meninggal usai diserang puluhan orang tak dikenal. Dua prajurit yang meninggal adalah Prada Ardi Yudi Adrianto dan Praka Alif. Para pelaku kemudian merampas senjata kedua korban. Kedua korban kini telah dievakuasi sementara TNI Polri langsung menyisir sekitar tempat kejadian perkara.